bersama. Eh, Jibril, Medan. Moga-moga ini pemimpin ini. Amin. Untuk bahayu kau sokok Gustara. Cuma ini pun moga-moga di balai memanti Gustara. Menghadapi semua tantangan. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya ingin kembali di channel Sang Kolonel ini. Tentu kita juga perlu menu ataupun santapan rohani ya. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan sekaligus supaya mengingatkan agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama, khususnya agama Islam. Jadi belum lama ini viral ya di YouTube, karena itu beredar di YouTube YouTube short ya, jadi hanya 1 menit itu ya. Diperlihatkan seorang Habib yang terkenal ya. Saya enggak perlu sebutkan, nanti lihat aja. Yang kemudian bersama beliau, enggak tahu itu keluarga atau para jamaahnya, tapi cukup banyak kelihatannya di sebuah ruangan. Dan yang menarik di sebelah Habib ini, ya kan, kalau nggak salah beliau Habib dari Pekalongan lah ya. Itu ada seorang yang kalau dari segi penampilan loh ini ya, yang zahir ya, seperti mohon maaf ya, seperti dukun lah gitu. Yang kemudian yang hebatnya lagi kemudian si Habib kita ini merangkul si orang tua yang berpenampilan seperti dukun ini. Dan kemudian si dukun ini kemudian mengangkat tangannya ke atas memanggil malaikat Jibril dengan sapaan dalam bahasa Jawa, "Hey Jibril, muduno." Luar biasa ini. Malaikat sekelas malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu panglimanya para malaikat, dipanggil, "Hey Jibril, muduno." Itu bahasa Jawa. Maksudnya, "Hey Jibril, turunlah kamu," gitu kan. Supaya memberikan satu katakanlah keberkahan atau apa mungkin begitu ya. Nah, dalam hal ini saya kembali lagi akan menyampaikan, meluruskan melalui video dari Kiai Haji Lutfi Basori ya. Beliau seorang Nahdiyin, seorang kiai dari kalangan NU tapi garis lurus. Nah, sekarang banyak yang garis bengkok ini. Nah, coba kita lihat supaya jangan sampai kita kemudian di dalam kehidupan ini, khususnya ini bagi teman-teman yang muslim ya, tidak terjebak kepada sesuatu yang kemudian ternyata sebetulnya melanggar agama. Katakanlah begitu barangkali ya. Saya bukan ahli agama ya, tetapi saya meyakini sesuatu yang saya yakini benar itu. Baik, mari kita saksikan bersama. Hey Jibril, Medan. Sekarang ini musim ya, orang berpenampilan aneh-aneh atau nyeleneh. Dia menggunakan kadang-kadang pakai udeng gitu ya, kemudian berkalungan tasbih ya. Nah, dengan pakaian-pakaian nyentrik begitu. Kemudian dia ini meramal. Lah, meramal orang-orang yang dia temui, nasibnya atau misalnya pangkatnya, kedudukannya. Entah itu pangkat di hadapan manusia, bahkan juga pangkat-pangkat ini keulamaan kadang-kadang dengan berbagai macam ya retorika yang dia sampaikan. Ini sebenarnya enggak benar. Karena kalau orang itu meramal, apalagi menggunakan hal-hal yang di luar nalar. Bahkan ada kadang-kadang tampilannya itu dia seakan-akan hebat,
bisa memanggil malaikat Jibril. Hei Jibril, turun sini. Malaikat Jibril dipanggil. Lantas si peramal ini mengatakan, Fulan bin Fulan, kelak akan menjadi begini. Yang itu akan begitu dan begini, pokoknya dia meramal. Ya enggak? Hati-hati loh ya, yang kayak demikian ini hati-hati ya. Sekarang banyak orang berkeliaran penampilan seperti itu, tapi sesungguhnya ini dilarang dalam syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrofan," barang siapa yang mendatangi seorang peramal. Ya, peramal ini ya. Atau juga didatangi seorang peramal, fasalahu an syai'in, lantas dia ini bertanya kepada si peramal itu tentang sesuatu. Fasaddaqahu bima qala, lantas dia ini percaya dengan berita apa yang disampaikan oleh peramal tersebut. Lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, maka orang yang bertanya kepada peramal yang sepakat dengan apa yang diucapkan peramal, ya, mempercayainya, ini sesungguhnya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT sebanyak berapa? 40 hari. Sholat apa? Ya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu. Karena itu kita harus hati-hati menjaga akidah kita. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengajari macam demikian. Apalagi pakai nyentrik. Tidak, tidak seperti itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya berharap semuanya hati-hati ya di dalam pergaulan. Jangan sampai kita ini terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Apalagi percaya ramalan-ramalan, entah ramalan pangkat, ramalan kedudukan, ramalan kemasyhuran, apa saja. Na'udzubillah min dzalik, agar kita benar-benar menjaga akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah.